Pesan Weni Ariani untuk Rezky Aditya yang ditetapkan sebagai ayah dari Kekei. Setelah melalui berbagai persidangan dan pembuktian, Weni Ariani kini bisa bernapas lega. Putrinya yang bernama Kekei itu ditetapkan sebagai anak biologis dari Rezky Aditya. Weni Ariani pun mengungkap pesannya untuk Rezky Aditya. Weni meminta Rezky Aditya untuk mematuhi keputusan Emma. Ia juga meminta agar Rezky Aditya bertindak selayaknya seorang ayah untuk Kekei. Untuk Rezky, saya harap bisa bertindak mematuhi keputusan MA. Semua sudah berakhir, kata Weni Ariani. Semua harus diakhiri demi kepentingan anak saya, Kekei, sambungnya. Rezky mematuhi keputusan MA dengan baik. Bertindak selayaknya ayah, tambahnya. Weni Ariani juga menyebut bahwa ia dan juga pihak pengacara telah memberikan kesempatan kepada Rezky Aditya sebelumnya. Yang bisa melembutkan hatinya hanya Allah, kata Weni Ariani. Karena pihak saya lawyer, sudah memberikan kelapangan, waktu, kesempatan tapi tidak Anda pergunakan dengan baik, sambungnya.